tuh mobilnya tuh. Iya. Anjir. Mau langsung dicek. Kuncinya keren juga guys nih, kayak transformer gitu guys. Oke, kita coba hidupin ya. Widih. Yo guys, balik lagi sama gue di channel Andra Estel guys ya. Oke guys, jadi pada video kali ini itu gue mau bikin konten vlog ya guys ya. Dan ini gue itu mau ngebeli mobilnya Civic temen gue ya guys ya. Nah, jadi ini kita udah mau nyampe rumahnya. Karena gue mau intro, gue berhenti dulu ya guys ya. Ini rumahnya tuh udah di depan sana. Nah, itu udah rumahnya guys. Jadi kita langsung aja ke sana ya, oke? Let's go guys. Ah ini, nah itu guys mobilnya guys, udah di depan rumahnya ya guys ya. Wah gila sih, keren banget sih guys. Mobilnya teman gue ini ada banyak guys, jadi dia mau ngejual gitu sih guys. Ntar kita parkir mana ini guys? Parkir sini aja. Wah sini aja. Nah itu teman gue guys, udah nungguin dia. Oke. Hey guys, kita udah nyampe di rumahnya ya guys ya. Besar banget guys rumahnya guys. Tuh. Nah, lu songong banget lu. Ini rumah lu, Bro? Iya dong. Oi. Gimana kabar lu, Bro? Wah, baik gua mah. Itu mobilnya tuh. Iya. Anjir. Oh, langsung dicek. Oh, jangan, ntar dulu. Kita review yang lain dulu, guys. Kalau yang karakter utamanya itu nanti dulu ya, guys ya. Karena itu mobil Civic tuh idaman gua, guys. Temen gua gila sih. Mobilnya 1 2 3. Dia mau ngejual Civic-nya. Keren sih, keren sih. Ini motor apa? Bitmer. Sini, Bro. Sini. dia malu-malu, guys. Wah, gila sih. Pengusaha sukses temen gua ini, guys. Nah, kalau ini mobil Lexus gua, Bro. Ini tahun 2008, jadi udah tua banget nih termasuknya. Tapi dipakai masih enak banget nih. Gua pakai sehari-hari. Oh. Antar jemput adik masih enak banget sih. Oh, antar jemput adik. Mm-hmm. Ini kenapa ini bro? Kok ada agak goresan-goresan nih? Kenapa lu? Itu wisata masa lalu. Oke, wisata masa lalu ya guys ya. Jadi ini mobil Lexus tahun 2008. 2008. 2008 berarti udah 15 tahun yang lalu. Berarti ini udah termasuknya mobil antik ya guys ya. Nah, terus ini ada mobil apa ini? Kalau ini? Oh ini Accord bro, Honda Accord 2014 ini. Oh kalau ini 2014 nah, Honda Accord. Kalau yang ini lebih enak buat dipakai ke perjalanan jauh. Jadi kalau misal keluar kota lewat tol biasanya pakainya yang ini. Oh gitu. Terus kenapa Civic lu mau jual tuh kenapa tuh? Kira-kira? Ayo sini lihat aja dulu. Oke, kita lihat mobil Civic-nya dulu ya guys ya. Ini mobil yang gua pengen dari dulu ya. Maksudnya baru 2021. Oh, jadi setengah tahun. 2021, guys. Berarti ini dia baru beli, mungkin dia bosen ya. Kenapa tadi? Lu mau ganti tuh kenapa? Gua mau upgrade mobil, coy. Oh, mau ganti apa lu? Ganti. Gua rencananya ganti ini sih, ganti BMW sih. Boset. Ngeri teman gua ini, guys. Banyak duit dia jadi ganti BMW, guys. Ini Civic-nya baru beli. Jual aja gitu, udah gak selera, bosen. Tapi ini BTW rumah juga bagus nih. Kita muter-muter dulu lah. Kan belum pernah muter-muter di rumah lu. Ya, ada. Lu suka kucing gak? Gua punya kucing banyak tuh. Ada. Gua punya 6 kucing di belakang. Oh punya 6 kucing. Oke, boleh-boleh. Oke, kita lihat kucingnya temen gua ya. Ini kecil. Ini Rembonya Upin Ipin. Oh, oke, jadi ini apa nih? Oh iya, mirip Rembo guys. Agak gimana ini, namanya siapa ini? Namanya juga Rembo. Oh namanya Rembo. Tapi dia galak, coy. Oh dia galak ya, sama kayak Rembo dong ya nggak? Ah ya. Oke. Dan mana kucingnya? Coba lihat, kita lihat ya. Tuh lihat rumahnya guys, gede banget guys. Doain aja guys, kita nanti tahun depan host tour rumah Under Gadget segede ini gitu. Waidi. Oke kita apa? Mau main perosotan dulu nggak bro? Waduh, boleh nih. Oke guys. Jangan cuy, nanti patah cuy. Jangan gitu. Oke, kita jalan ke sini dulu. Wah, gede banget cuy. Kapan gue punya rumah segede ini ya? Lu usaha apa sih, Bro? Rumah lu gede banget, Bro. Ternak lele ya, guys ya. Oh, dia punya ternak lele. Oh, ini kucing lu, Bro? Iya, gua ada 6, 3, 4 kan. Satu tuh di atas. Gila. 6 biji kucingnya, coy. Tuh.
tuh lihat kucing-kucing yang itu tuh, yang leopard tuh kucingnya brutal coy. Ini kalau atasnya ada gua tutup pakai ini dia bisa naik sampai situ tuh. Oh, kayak kucing ini ya, kucing leopard gitu ya. Kucing gitu. Eh, ngeri ah gua. Enggak berani gua. Gila banyak banget lu. Sehari ngeluarin makanan buat kucing doang berapa ini? Seminggu 200. Seminggu 200 ribu ya. Ngalah-ngalahin makan gua ya. Masa makan gua aja seminggu 100 ribu ya. Kita kan orangnya hemat gitu. Oke, ini berarti boleh masuk enggak nih? Ada bapak lu ya di dalam. Ini sebenarnya di rumah gua lagi ada pengajian, guys. Jadi mungkin kita review untuk tamannya aja gimana. Oh, gitu. Berarti dalamnya nih mungkin mewah banget, jadi gimana gitu ya kan. Gak enak juga kita ya. Mungkin oh, bro, apa? Ini enggak, bro. Gimana? Lu kan di rumah kagak punya sepeda, bro. Mau nambahin enggak, Kak? Aduh, ini sepeda tahun berapa ini? Di bawah 2000 yang jelas. Buset, antik banget di bawah 2000. Nih, cakep, bro. Nah, kulit. Itu tuh. Itu Civic juga tuh. Itu Civic juga kan? Iya, itu Civic juga, guys. Baru lewat. Ya, lu kalau mau tahu di rumah ini Civic tuh udah kayak Beat, bro. Semua orang punya. Wah. Gimana ini? Gua mampunya cuma beli Civic, bro. Lu jangan gitu, bro. Mentang-mentang mobil lu banyak, bro. Ah, parah, guys. Kita jadi beli mobilnya enggak sih, guys? Nih mending sebelum masalah harga kita cek dulu coy mobilnya coy. Ini lu kuncinya gua kasih, lu boleh cek bebas dah, terserah lu, gua langsung aja tuh. Wah, ini kuncinya nih. Iya, sukses. Gator kuncinya kan. Kuncinya keren juga, guys, nih. Kayak transformer gitu, guys. Oke, kita coba hidupin ya. Widi. Oke, lampu depannya kayak gini ya. Boleh-boleh ya. Oke, kita cek apanya dulu nih, guys. Gue tuh sebenarnya enggak paham mobil tapi suka mobil, guys. Jadi oke, jadi kan ini mobilnya nih. Ini kan Civic Turbo itu enggak kayak gini, guys. Kayak punyanya Bang FDW, itu kan dia di-upgrade juga. Ini mungkin temen gua udah upgrade juga. Ini lu upgrade apa, bro? Ya, ini kan aslinya ini kan Civic Turbo 2021. Ya. Nah, kemarin gua waktu beli sekalian gua upgrade jadi yang Type R sekalian biar lebih sporty, bro. Oh, biar lebih cowok. Itu nambah apanya, bro? Bawahnya. Ini lampunya gua ganti, terus body kit depan gua ganti, samping belakang semuanya gua ganti, bro. Oh, jadi ini ada tambahan merah ini ya, diganti ya? Iya, ini juga gua tambahin sendiri waktu gua beli nih. Oh, gitu. Oke. Coba kita lihat yang sampingnya, nambahnya di mana, guys? Coba kita cek dulu ya. Ini sama nih, bagian depannya kan tadi juga bawahnya merah tuh. Nah, ini sama nih. Lihat, oh, kan? Jadi ada list merahnya ini, guys. Jadi lebih sporty gitu loh, guys, Civic-nya, guys. Lebih cowok, guys. Oke. Okay. Terus ada tambahan ini enggak sih? Nah, ini juga peleknya waktu gua beli kemarin gua ganti, bro. Ini gua ganti ke yang tipe HSR nih. Lu lihat kan nih warnanya kayak hitam pekat gitu biar lebih cowok, bro. Oh, gitu. Ya. Kalau enggak salah velg bawaannya itu warnanya putih enggak sih? Iya, dulu warnanya putih, terus kan gua kurang cocok kan. Ini kan kesannya kayak mobilnya biar sekalian cowok banget gua ganti jadi warna hitam pekat. Jadi biar hitam semua gitu, guys. Cuman ada list merahnya kan jadi lebih sporty. Wih, keren banget sih, gila. Oke, ini velgnya tadi ganti, lihat belakangnya. Oh, ini kayaknya ada tambahan ini nih. Civic Turbo kan enggak ada. Iya kan, emang gua ganti jadi yang Type R kemarin waktu beli, terus ya makanya ini gua kasih tambahan spoiler terus. Dan enggak cuma ini aja, bro, nih. Lu lihat nih. Gua kasih ikan hiu, bro. Oh, enggak terlalu kelihatan karena udah malam. Sorry banget, guys. Gua datangnya nih sore-sore jam 5. Jadi ya enggak kelihatan mana mobilnya warna hitam gitu ya. Jangan gua pukul-pukul dulu, belum punya gua ini. Terus lihat nih, bro. Masih sama kayak yang bagian depan sama sampingnya tadi, di bagian bawahnya kayak gua kasih list-list merah kayak gini, bro. Oke. Biar lebih manly, bro. Jadi setiap sisinya ada list merahnya depan, samping, belakang gitu ya. Iya. Oke. Terus ini lampunya kayaknya lu ganti juga. Iya kan, gua tadi bilang semua lampunya gua ganti. Gila, habis berapa itu, guys, modifnya, guys? Ini Civic Turbo aja harganya udah setengah M. Modifnya 100 juta lebih nih, jangan-jangan nih. Hampir 100 juta. Tipis-tipis lah. Gila, guys. Ngeri banget, guys. Okay. Kita harga beli lu sekitar segitu, bro. Bisa turun dikit enggak, bro? Bisa, bro, 1 juta. Satu juta turunnya ya udahlah ya. Oke, nanti kita omong-omongin lagi lah ya soal harga ya. Wih, gila, guys, gila ngidupinnya. Set widi running ini gitu. Ini lampu, guys, yang gua ganti nih, bro. Oke. Kan kalau udah lu starter tambah gacor lagi. Wah, anjir. Gila. Oke, kita langsung aja cek interiornya, guys. Let's go ya. Oke, ini kita sudah di dalam interior mobilnya ya, guys ya. Jadi ini tuh
Civic Turbo 2021 guys. Mirip banget kayak punyanya FDW ya. Kita tuh termotivasi oleh Bang FDW, jadi kita pengen beli Civic juga. Dan kebetulan temen gua jual ya. Semoga murah ya. Coba kita hidupin dulu. Oke, boleh-boleh hidupin. Oke. Oke, layarnya segede ini ya, udah kayak layar. Oke, ada suaranya gitu ya. Dan ini ada ininya, guys. Wis. Ada kayak kameranya gitu ya. Keren banget, cuy. Oke, terus kayaknya ada RGB-nya, Bro. Buh. Gila, Bro, Bro. Ini idaman banget, cuy, cuy. Kalian lihat tuh, Civic, Bro. Anjay, tulisannya Civic ya. Oke, berarti ini yang dimodif tuh ini. Terus ada lampu-lampu ini ya, lampu-lampu LED, terus ada bawahnya juga, dan keren banget sih, cuy. Ini ada minum juga nih. Jangan, cuy, enggak di-endorse, cuy. Jangan. Oke, jadi udah sih, guys. Ini kita tinggal di dealan harga aja sih. Dia lagi masuk di rumah, ntar kita tawar sampai 400 juta ya kalau boleh ya, guys ya. Oke, kita dorok-dorok rumahnya dulu ya. Kita panggil orangnya buat deal-dealan harga nih, guys. Oke, let's go. Oke, guys. Jadi ini sambil nunggu teman gua, kita coba lihat-lihat dulu ya. Ini buat aplikasinya kayak ya Android gitu ya. Ada YouTube juga. Terus tadi ada RGB-RGB-nya juga. Terus oke, di dashboardnya juga ada RGB. Terus bawah sini juga ada ya ini. Buset, siapa sih yang gak suka RGB, coy? Keren sih, coy. Oke, berarti kita tinggal deal-dealan harga ya. Dia tadi tuh beli sekitar 500 juta ya, kalau mobilnya 520 sama modifannya tuh hampir 100 juta, berarti 600 juta guys total-total. Dan itu ada yang ngeliatin, guys. Masa gua tadi ngevlog diliatin, gua malu, cuy, jujur aja, cuy. Tapi ya udahlah ya. Oke, berarti kita tinggal deal-dealan harga, cuy. Oke, kita langsung aja ke dalam rumahnya ya. Sama banget, guys. Nah, udah selesai. Udah. Cocok. Kayaknya cocok sih. Mahal. RGB-nya udah lihat kan? Udah, tapi mahal banget ya, Bro. Tenang, harga tawar, Bro. Oke, harga tawar. Oke, gua masuk. Assalamualaikum. Ya, oke. Oke, Masya Allah, gila. Lihat, guys. Masya Allah. Ini kamar, ini ke kamar tamu aja. Oh, kamar aja. Oke, kita naik, guys. Kita ke kamar dia ya. Oke. Nah, langsung aja dilihat harga di atas materai. Anjay. Kamar gua lu. Oke, kita lihat kamarnya ya. Buset. Deal sih. Wah. Ya. Parah banget, cuy. Berarti gimana jadinya gua tuh? Duduk dulu lah. Lihat aja dulu lah. Kan tadi gua kisaran harga beli range di berapa tadi ya? 670 lah. Ini harga spesial buat lu nih, kan lu teman gua kan. Ya, 500 deh. Anjir, 500. 500 kan udah 2 tahun. Turun dikit lah. 450 ge, dikit itu mah buat lu. Iya enggak? Iya enggak, guys? Ya enggak, guys. Kalian tuh ya, guys. Lu kan pengen 500 ke 450 masih kejauhan enggak sih, guys? Tengah-tengah aja, Bro. 475. 470. 75. 70. 72,5. 70 enggak sih, guys? 470 enggak sih? Ya. Ya boleh. Iya, udah 470. Oke, terus taruh KTP ya. Langsung gua bawa balik ya mobilnya ya. Langsung udah lu coba tadi. Udah oke. Udah oke. Udah oke. Ini. Entar gua semuanya pokoknya surat-surat, lokasi, entar gua langsung bawa balik. Entar gua KTP semuanya. 470. Oke. Oke, deal. Oke, guys. Nanti kita langsung aja cobain mobilnya ya, tapi karena udah malam jadi ya besok kita bakal vlog-vlog pakai mobil, kita nyoba-nyoba ya kan. ZX gue kemarin gue jual sih, guys, karena ya ini gara-gara pengen beli Civic itu, guys. Jadi gue udah gak main motor lagi, tapi sekarang main mobil kayak Bang FDW ya kan. Civic Turbo, anjay. Oke, guys, kayaknya cukup segitu ya konten gue kali ini. Ntar gue kapan-kapan nge-vlog lagi bareng kalian semua pakai Civicnya ya, kita morning-morning ride gitu lah ya. Oke, guys, thank you for watching. Jangan lupa sholat, guys ya. Gue cabut, bye-bye.